Oke, geng-geng, sekarang gue sedang berada di Jalan Ayani ya, di Kota Banjarmasin, dan mau makan siang. Ini jalan yang menuju ke arah flyover Gatot ya. Dan gue mau makan di warteg yang di deket Pasar Pandu. Untuk lokasinya nanti gue taruh di deskripsi. Ini wartegnya enak-enak, ada dua warteg dan juga ada nasi padang juga, serta ada warung Indomie. Yuk kita kesana ya. Sorry, it's DJ. Ada telur juga. Ini kerupuk harganya 5.000 nih. Bagus bu. Kasih orek, mie, tahu, sayurnya itu sayur apa bu? Sayur tahu ya? Sayur tahu aja bu. Ikannya telur aja bu. Itu ada capcay juga tuh. Sama telur udah ya. Iya bu, harganya murah banget ya, cuman 12.000. sekarang gua mau beli gorengan dulu ya. Gorengan pak, tempe satu, tempe dua deh. Itu bakwan ya, bakwan satu sama tahu satu. Kalau lurus ke Pasar Pandu ya, ini ada nasi padang, ada warung Indomie Nusantara, ini tukang gorengan, ada warteg apa itu, dan ini ada warteg Siti Marwah ya. Oke geng-geng, sekarang gue mau balik menuju ke penginapan ya, di Pemurus Dalam. Dan tadi adalah salah satu warteg enak sih menurut gue, recommended di Kota Banjarmasin dekat Pasar Pandu dan dekat flyover Gatot ya, di Kota Banjarmasin. 12 ribuan aja, enak, bersih, dan juga murah. Oke, thank you banget buat lo semua sudah menonton video semua kali ini. Tetap sehat, semangat, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. See you next time.